akan masak nasi ayam telur asin tanpa digoreng menggunakan rice cooker. Cepat, mudah, dan simple. Sangat cocok buat sarapan pagi. Enak banget, guys. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Beras 2 gelas. Air 4 gelas. Telur asin 3 butir. Ayam filet 200 gram. Ayam dipotong kecil-kecil atau digiling halus. Daun bawang 2 batang. Bawang merah 4 siung. Cabai rawit sesuai selera pedas. Cara membuatnya. Beras dicuci bersih. Daun bawang diiris tipis-tipis. Bawang diiris tipis-tipis. Cabai rawit diiris tipis-tipis. Campurkan ayam, bawang merah, cabai rawit, dan bumbu ke dalam air dan aduk merata. Ayam bubuk 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh. Lada 1/4 sendok teh. Masukkan berasnya. Telur asin di atasnya. Masukkan ke dalam rice cooker. Masak nasi seperti biasa sampai nasinya mateng. Kalau sudah mateng, diamkan sebentar seperti biasa. Masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk nasinya sampai isinya merata. Nasi ayam telur asin siap untuk dihidangkan. Yummy. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Halo Happy Guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.